Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama saya, Najib Arif. Episod kali ini saya ingin bercakap tentang pengwujudan ataupun penciptaan jam tangan jenama tempatan yang mana adalah MIM Watches yang berhad berpangkalan di Cyberjaya. Kalau lihat jam anda, dia bergerak secara normal, tetapi jam ini bergerak melawan arus jam konvensional yang anda pakai sekarang ini. Bagaimana sebenarnya untuk mencipta enjin precision ataupun enjin secara tepat ini menggunakan teknologi luar untuk memastikan jam itu bergerak secara terbalik, dan juga apa filosofi di sebalik idea tersebut, bagaimana tercetusnya idea dan juga bagaimana syarikat ini, MIM Watches, menongkah arus dan juga mencabar syarikat untuk hadir dengan produk yang unik ini dan juga memastikan bahawa pasaran mempunyai persepsi yang positif terhadap jenama tempatan. Semua ini diceritakan oleh pemiliknya sendiri, Izam. Kita dengarkan cerita MIM Watches yang berhad. Mewujudkan jenama jam tangan tempatan dan mahu meyakinkan pembeli bukan sesuatu yang mudah. Ia lumrah kerana kebiasaannya jam tangan kerap dikaitkan dengan pengeluaran dari negara tertentu sahaja. Namun ia tidak mematahkan semangat anak muda ini membuka perniagaan jenama jam tangan sendiri. MIM Watches yang berpangkalan di Cyberjaya melihat semua halangan mampu diatasi selagi ada faktor keunikan yang diketengahkan. Bagi MIM Watches, jam mereka bergerak dari kanan ke kiri. MIM Watches is actually syarikat jam yang mengeluarkan jam daripada kanan ke kiri. Dan kenapa saya pilih jam yang berputar daripada kanan ke kiri adalah kerana semua dalam dunia ini bergerak daripada kanan ke kiri. Kita punya pusingan darah, kita punya earth movement, even Usain Bolt lari dekat balapan tu pun counterclockwise. So question yang kita tanya kepada pengguna, why not counterclockwise? Jam yang pusing kanan kiri lebih ada significant way daripada jam yang ada clockwise ni. So kita nampak tu adalah satu opportunity yang ada dalam market, dan lebih-lebih lagi jam dia berada di dalam segmen fashion. So dari sudut fashion, orang menginginkan satu yang baru, lainan. Satu yang kelainan, yang fresh, dan ini adalah satu solution kepada dia nak jadi lain, be unique, and design-design kita pun memang mengikut trend yang terkini. Mengetengahkan idea jam yang bergerak ke kanan dan kiri ada asasnya. Ia bukan direka tanpa kajian mendalam. We start from why MIM Watches. Kenapa I pilih MIM Watches? So, dia actually ada two meanings. Satu, MIM tu represent huruf MIM, which is masa, MIM Alif Sin Alif. And second is Muhammad. So, dia ada unsur spiritual sikit pada saya. That's why can call MIM Watches is my baby lah. So kenapa saya pilih jam ni pusing kanan ke kiri? First thing why I did it, because masa dulu bila saya study dekat MMM Melaka, I went to one course, actually unit talks, and this professor dia cerita tajuk dia adalah hukum kanan ke kiri. So we went there, dia cerita everything in this world works from right to left, tu kenapa sunnah kanan ke kiri, why every sunnah semua kanan. Semua benda bergerak kanan kiri, even zarah putar dengan atom pun kanan kiri. So bila kita balik, I balik to my hostel, kita ada some discussion dengan colleagues lah. Then bila dia, oh kalau semua benda gerak kanan kiri, then why jam pusing dari kiri kanan? So why not kita buat pusing kanan kiri? Mesti meletup ni one day, because people know that this is actually on how the apa ni jam patut dibaca daripada kanan ke kiri. Even kalau kita baca daripada kanan ke kiri pun, dia latih otak kanan kita. So that's why kalau kita baca Quran pun semua kanan ke kiri. So that's what dia punya fundamental of why counterclockwise. Sama seperti perniagaan lain yang bukan mudah, penuh onak-liku. Dia hanya bermula di pasar malam dan sedikit demi sedikit mula memasuki rantaian lebih besar dan memiliki kedai sendiri. Oh, pada mulanya saya nak mulakan perniagaan ini memang satu cabaran lah buat diri saya. Lebih-lebih lagi ibu bapa, mak ayah saya nakkan saya bekerja, dapatkan foundation yang kukuh. Dia pun tahu dalam dunia perniagaan ini memang sangat mencabar, risiko yang sangat tinggi. Tapi saya ada visi diri saya sendiri yang saya nak jadi lain daripada yang lain, yang absolutely different. Mindset siswa Zah ataupun pelajar sekarang, kita graduate, kita kerja, cari syarikat giant dan earn something gaji yang besar.
Tapi bagi saya different. Bagi saya meniaga adalah satu kepuasan pada diri saya. Susah payah kita start berniaga daripada pasar malam hinggalah ada office sendiri adalah satu kepuasan, dan saya rasa apa yang saya berikan pada perniagaan diri saya setimpal dengan apa yang saya dapat. Bagi Izham, sesuatu perniagaan sukar untuk berjaya tanpa modal yang kukuh. Untuk itu, beliau mula membina reputasi bersama penyedia pembiayaan termasuk SME Bank bagi memastikan beliau mempunyai kecairan modal mencukupi. Namun, ia bukan proses yang mudah. Masa kita jumpa SME Bank pun, kita memang belum ready. So, dia advice juga dan dia melengkapkan kita sebelum kita apply untuk dapat financing. So, dia jadikan kita satu syarikat yang bankable lah. Dia masukkan kita ke dalam ada attach kita dengan SME Corp, buat latihan, dapatkan skor rating, pergi register dengan Matrid, dan bila kita dah dapat demand dan cukup bersedia untuk apply untuk financing, so lepas tu kita apply dan dapat. Selain faktor kewangan, promosi juga dititik beratkan untuk MIM Watches. Bagi Izham, pemasaran secara atas talian lebih mudah dan cekap kos. Kita orang start memang daripada pasar malam, daripada street street market sampai ke shopping mall, baru dapat masuk exhibition, baru boleh ada kedai. And kita find a way yang paling murah to market our product is through online. Back then dulu tak ada Instagram atau Facebook ni, kita jual blog, dalam blog. So masa tu zaman blog walking, pergi blog orang promote. Dan baru ada FB ads, kita belajar macam nak buat FB ads. Dan kita gunakan Instagram untuk gunakan dari sudut influencer tu, bagi influencer pakai yang dia promote lah. So cara itu sangat efektif dan sangat murah, cost efficient, dan kita boleh kira direct conversion, kita spend ni how much kita get sales. And then bila dah go besar, lagi-lagi export, kita perlukan very good presentation lah. So contohnya kita dapat distributor dekat Thailand, dia mesti nak datang kita punya, dia nak tengok kita punya physical appearance. Ada kedai ke tak, ada warehouse tak untuk bagi mereka yakin. Then come up with SME Bank that help us to have a very proper appearance. Orang macam distributor luar datang pun, oh dia ada office, dia ada warehouse. So dia tak takutlah nak deal dengan kita orang. So itu amat membantulah. Izham berharap suatu hari nanti syarikat beliau akan mampu menghasilkan enjin jam sendiri sama seperti jenama Switzerland dan Jepun. So, saya harapkan kerajaan Malaysia dapat bantu kami, syarikat yang berjiwa besar, untuk menghasilkan jam tangan sendiri dan juga menghasilkan enjin jam yang berkualiti, pattern by Malaysian, dan kita tingkatkan lagi Malaysian made. Sekarang macam jam ni satu lagi cabaran, bila jam orang kata Malaysia, jam Malaysia, oh jam Malaysia, orang jam Swiss, Jepun. Teruan ada lah. Teruan tak ada lah. So bila kita ada satu standard, macam kalau Swiss, Swiss made, Malaysia kita panggil MY made, my made, Malaysian made. So itu dibrandingkan sebagai produk Malaysia, it's my made. Kini Izham boleh berbangga, perniagaan yang beliau bangunkan secara susah payah kini berjaya menembusi hampir ke 8 buah negara. Okey, itu dia bagaimana MIM Watches sebenarnya pernah gagal. Bukannya mudah untuk menjalankan perniagaan. Pernah wujudkan jenama yang lain, telah pun gagal sebelum ini, tapi wujudkan jenama baru yang ini MIM Watches, dan yakin bahawa setiap invention ataupun penciptaan itu memerlukan dorongan yang berterusan oleh bukan sahaja pihak kerajaan, pihak swasta juga, dan juga orang ramai untuk mempercayai jenama tempatan ini kerana teknologi yang dibangunkan ya tidak sepenuhnya milik tempatan, tapi hasrat dan juga impian itu disusun untuk memastikan bahawa MIM Watches di masa hadapan akan turut menghasilkan enjin jam tangan sendiri dan juga menjadikan Malaysia antara pengeluar jam yang terkemuka, kalau tidak pun di peringkat Asia, setidaknya Asia Pasifik ini, dalam perancangan MIM Watches sendiri. Sekian saja episod SME bersama saya Najib Arof untuk hari ini. Pada episod akan datang, kita masih lagi akan menceritakan tentang PKS di Malaysia, kemahuan mereka, cabaran mereka, kegagalan mereka, dan juga bagaimana mereka menyusun atau langkah menyelesaikan segala permasalahan dan juga cabaran yang dihadapi oleh PKS di Malaysia. Saya Najib Arof. Assalamualaikum. Salam hormat.